Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa ya guys ya, Anda subscribe, like, komen, dan share supaya saya rajin mengupload video-video terbaru untuk kalian semua ya. Oke, kali ini saya tidak mancing ya guys ya, akan ngendangi, bahasa Jawanya ngendangi guys, apa, melihat-lihat ya, bonsai saya yang lama tidak saya pelihara guys. Nah ini guys ya, bonsai bambu saya, bambu badar ya guys ya. Ini daunnya udah agak besar-besar guys, mungkin udah waktunya untuk di pruning lagi nih, udah besar. Nah ini juga guys, putri malu saya yang hasil dongkelan 2 bulan waktu itu guys ya. Sekarang apa, ranting-rantingnya udah kelihatan tua ya guys ya. Nanti kalau di pruning lagi biar daunnya lebih kecil lagi guys. Nah ini ada lamtoro ya, ini pulang mancing guys, di pinggir sungai ada, saya dongkel ya guys ya ini jadinya. Nah ini ada tetehan guys, ini ada sancang ya. Nah ini saya sandarkan pada pohon mati guys. Itu juga sancang. Nah ini ya guys, ini dari anu ya, Gunung Kawi, beli guys di Wandaru ini. Dulu belinya sebesar kelingking ini ya guys ya, tapi sekarang udah sebesar lengan guys, tingginya sekitar 50 cm ini guys. Nah di sini juga ada bambu lagi guys. Nah ini pernah saya upload ya guys ya, ini ada tetean. Nah, ini pohonnya udah mati ya guys ya, jadi yang tumbuh akarnya ini. Ini sancang juga guys, agak gersang ini guys, daunnya sedikit. Nah, saya punya Duranta erecta ini juga guys. Nah ini guys yang paling spesial ya, jangan dilihat jeleknya. Ini katanya orang-orang pintar ya, ini bambu kuning guys, saya bonsai, katanya bisa untuk tolak bala apalagi musim-musim sekarang. Nah kapan-kapan saya review yang kesana ya guys ya, masih banyak. Nah ini guys, nah di sini ada tambat sapi ini kecil guys. Nah, memang cari siang kecil ya saya, karena saya kepingin apa, pelihara dari kecil sampai besar nanti. Jadi untuk dimodif atau di bentuk itu gampang sekali daripada bentuk dari yang sudah tua guys. Nah ini mbahnya sancang guys. Nah ini guys, saya juga punya ini koleksi satu guys, dolar ya, umurnya ini mungkin sekitar
10 tahun lebih, guys. Umurnya 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun, 12 tahun, guys, umurnya, guys. Nah, ini saya tanam di dongkelan dongklek kayu angsana ya, sano keling, guys. Nih. Jadi saya tanam di sono keling. Jadi sono kelingnya saya bikin pot, guys. Nah, ini sekarang yang jadi perbincangan orang, jandanya sudah bolong, ya guys ya. Jandanya bolong-bolong, nggak tahu siapa yang bolongin ini ya guys ya. Atau memang bolong sendiri. Tapi biasanya kalau janda memang sudah bolong begini, guys. Oke, demikian, guys. Review bonsai saya sejenak ya, karena sudah lama tidak saya lihat-lihat. Saya lagi asik mancing, maka kali ini saya sempatkan untuk melihat-lihat. Untuk sementara saya akhirin sampai di sini ya dulu ya guys ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di part berikutnya.